Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, oke teman-teman, ini dia tampilan dari MIUI 13 Poco F3. Dan ini saya baru selesai update teman-teman ya. Nah, seperti di video sebelumnya itu cara update manualnya. Nah, di sini saya sudah update nih. Nah, di sini kita coba lihat, ini sepertinya nggak ada perubahan sama sekali ya di bagian tampilan awal nih teman-teman. Ini sama seperti di MIUI 12.5.8 saya sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di bagian layar utama. Nah, sini kita masuk ke bagian setelan. Nah, di sini nggak ada fitur 4x7 ataupun yang lainnya seperti kayak iOS atau seperti kayak yang ada di MIUI 13-nya si Redmi Note 10 Pro ini, teman-teman. Ini berbeda. Mungkin karena Poco Launcher dan juga MIUI Launcher itu berbeda, teman-teman ya. Nah, dan di sini sepertinya untuk di bagian Poco Series itu hanya update di MIUI. Basis MIUI-nya menjadi MIUI 13 dan Android 12 saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yang sering saya temukan seperti hanya di Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 10 Pro itu ada bug di telepon dan juga di kontak serta SMS. Nah, kita coba lihat di sini, kita coba tes apakah dia sama force stop seperti yang saya alami di Poco X3 Pro. Kita coba klik dan ternyata dia bisa, langsung bisa dipakai seperti itu teman-teman. Kemudian di telepon. Nah, dia juga sama bisa langsung dipakai. Di SMS kita coba lihat. Dia juga sama, bisa langsung teman-teman ya, enggak error, enggak rusak atau gimana gitu, enggak bug di situ di bagian situ, aman berarti ya. Dan ini versi resmi. Dan memang pada saat yang saya coba di Poco X3 Pro itu adalah versi global, bukan versi id ya. Makanya harus menggunakan yang dari Google. Tapi di sini dia bisa teman-teman, aman ya di Poco X3 ini di MIUI 13-nya yang Indonesia resmi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita coba lihat di bagian pengaturan ya, ke bagian pengaturan, kemudian ke bagian tentang telepon. Nah, di sini sudah jelas MIUI 13 teman-teman ya, ini sudah masuk MIUI 13 seperti ini. Dan kita coba lihat di sini apa yang baru, wallpaper super kristalisasi. Hal ini nanti kita coba lihat di bagian wallpaper. Kemudian wallpaper lips kristalisasi ya, ini ya, nanti kita coba lihat. Kemudian fitur baru dapat dibuka sebagai jendela mengambang langsung dari bila sisi. Oke, bila sisi. Dan di sini otomatis belum aktif ya. Ketika kita selesai update itu belum aktif, jadi kita harus aktifkan dulu untuk bila sisi atau sidebar. Kemudian MIUI stabil dengan sistem operasi Android 12 dan sistem keamanan di Februari. Oke, di sini kita coba lihat dulu operasinya ya, Android 12-nya. Langsung saja kita sini ya, kita tap beberapa kali. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia MIUI 13 dan ternyata di sini dia mengikuti dari wallpaper. Warnanya ini mengikuti wallpaper, teman-teman. Seperti ini, ada kuning-kuningnya. Oke, ini kayaknya mulai benar-benar stabil nih di Poco F3. Kemudian kita coba lihat di sini di bagian seluruh spesifikasi. Nah, saya di sini RAM-nya itu yang 6 GB ya, internal 128 GB cukup lah ya kalau buat daily, nggak harus pakai game yang berat-berat, cukup satu aja juga cukup dengan RAM 6 GB, internal 128 GB. Nah, di sini terdeteksi ada 6 plus 2 ya, jadi 8 GB untuk RAM-nya plus virtual 2 GB-nya teman-teman ya. Nah, untuk update patch keamanan di sini sudah di 22.02.2.01, jadi bulan Februari ini. Nah, kemungkinan nanti bulan depan nih ya, bulan depan nih Mei kayaknya ada update lagi untuk patch security-nya nih untuk Poco F3 teman-teman. Seperti itu. Jadi ya, ini keren nih teman-teman. Tadi ya saya menarik di sini, saya penasaran di versi Android 12 nih, apakah dia akan mengikuti wallpaper yang saya coba ganti. Oke, kita coba ganti nih wallpapernya. Wallpapernya kita ganti teman-teman sini ya. Nah, sekaligus nanti kita coba lihat apakah ada di sini wallpaper kristalisasi. Dan ternyata di sini nggak ada nih. Ini bawaan dari MIUI 13 tuh yang ini nih. Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini. Nah, ini bawaan ya dari MIUI 13. Kalau yang ini sih sebelumnya juga ada. Oke, ada iklan nih teman-teman. Exit ya. Nah, seperti itu. Kemudian di wallpaper super. Oke, dia otomatis langsung masuk wallpaper super ternyata di sini, teman-teman. Ini berbeda seperti di MIUI 13-nya Poco X3 Pro ataupun di MIUI 13-nya Redmi Note 10 Pro. Ini mantep banget ini di Poco F3. Ternyata wallpaper supernya ada di sini, teman-teman. Nah, ya, langsung aktif dia. Kita nggak perlu install karena di sebelumnya di versi MIUI 12.5.8 ini nggak ada wallpaper super, teman-teman.
Wow, ini mantap ini teman-teman ya. Ini kita coba perbarui deh, kita coba lihat ya. Kita coba tes untuk wallpaper supernya. Dan ini memang perlu di-download dulu ya. Ini ada geometri juga nih, perlu di-download ya. Kita download-download dulu aja sampai nanti kita coba tes teman-teman. Ya, biarin dulu aja itu sih di-download dulu. Nah, di sini tadi balik lagi saya penasaran dengan tadi di versi MIUI, di versi Android 12-nya. Kita coba di sini ganti yang ini ya, yang ada merah-merahnya. Apakah nanti dia juga akan berubah? Kita keduanya aja ya teman-teman, seperti ini. Kita keduanya, kemudian kita balik lagi ya, kita ke back ke layar utama. Nah, ini kita sudah berubah seperti ini untuk di wallpaper-nya. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan dan kita masuk ke tentang telepon, selanjutnya ke versi Android. Kita tap beberapa kali dan apakah dia akan mengikuti warnanya? Oke, dia mengikuti warnanya teman-teman. Ini ada warna-warna merah, kemudian ya mengikuti inilah, mengikuti si wallpaper teman-teman. Oke, ini keren, keren teman-teman. Nah, ini di Poco F3 MIUI 13-nya sepertinya ini stabil. Oke, stabil. Karena kita coba lihat di sini tambahan fiturnya juga di bagian tema ataupun wallpaper, ini sudah ada nih teman-teman untuk wallpaper super. Wow, luar biasa. Kemudian kita coba lihat untuk wallpaper live. Oke, dia masih kosong ya. Untuk wallpaper bergeraknya masih kosong. Sepertinya untuk wallpaper kristalisasi di sini kita harus download secara manual. Biasanya ada di sini. Nah, biasanya ada di sini nih. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini wallpaper MIUI 13. Nah, ini untuk yang jalan, yang gerak seperti ini, yang molten glass. Kemudian kalau yang ini ya kristalisasi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini kita bisa langsung saja download ya. Teman-teman di sini mau yang mana atau mau di-download semuanya juga bisa. Seperti itu ya, yang jelas berarti di sini untuk di wallpaper live ya, wallpaper bergerak. Nah, di sini ini harus kita download dulu. Dan di sini senangnya, mantepnya di sini ada wallpaper super untuk di MIUI 13-nya Poco F3 ini, teman-teman. Oke, kita cobalah di sini ya. Oke, ini yang bumi sudah, ini masih belum nih, ada error kayaknya, gagal. Kita coba dulu puncak bersalju. Oke, seperti ini teman-teman tampilannya. Oke, wallpapernya. Kemudian kita coba terapkan. Oke, di sini berhasil diterapkan. Kita coba back. Nah, ini dia, mantap sekali. Oke, dia gerak teman-teman. Kita coba keluar dulu. Seperti ini. Nah, ini lagi download tuh, super yang Mars ya. Kita coba masuk. Oke, mantap teman-teman ya. Ini udah keren nih. Sip ya MIUI 13-nya. Oke ya, itu terkait tadi ya, apa hal yang baru, berarti ini benar nih kalau di Poco F3 benar. Seperti itu ya, untuk wallpaper kristalisasi, kemudian super wallpaper juga ada muncul. Nah, kemudian bilah sisi nih teman-teman, atau sidebar. Oke, di sini kita keluar dulu aja, kita keluar, kita masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke bagian fitur spesial teman-teman. Oke, ke bagian fitur spesial. Nah, masuk, selanjutnya di sini, bilah sisi, ini belum aktif. Nah, ini harus diaktifkan dulu. Saya simpan di sebelah kanan untuk bilah sisinya. Klik, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini dia. Bisa teman-teman ya. Tuh. Nah, cuman sayangnya di sini untuk Google Chrome sepertinya masih belum bisa nih. Ini hanya perlu update saja sih aplikasi Google Chrome-nya menyesuaikan dengan versi MIUI dan juga Android 12-nya. Kemungkinan ini nggak bisa. Kita coba cari di sini Google Chrome, kayaknya nggak ada deh. Tuh kan, di sini nggak ada Google Chrome. Ya, nah, kita juga pakai seperti ini contoh ya. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita coba buat menjadi layar mengambang. Nah, ini. Nah, dia tidak bisa, tidak ada aplikasi yang tersedia. Jadi sekarang untuk Google Chrome dia tidak bisa dibuat menjadi layar mengambang. Nah, ini sayangnya nih di sini teman-teman untuk di MIUI 13-nya. Kalau di MIUI sebelumnya, Google Chrome ini bisa untuk layar mengambang atau folding window itu bisa, tapi sekarang nggak bisa. Ini hanya perlu saja update ataupun perbaikan lah ya, sedikit perbaikan untuk MIUI 13-nya di Poco F3. Ini semuanya sama di Redmi Note 10 Pro, di Poco X3 Pro juga saya sama seperti itu ya teman-teman. Untuk Google Chrome dia nggak bisa dibuat folding window. Oke ya, jadi ini udah jelas ada ya untuk bilah sisi seperti ini ya, sidebar udah ada. Nah, selanjutnya yang sering saya bahas di sini adalah aplikasi security teman-teman. Nah, security ya, keamanan. Kita coba lihat di sini, dia sekarang versi berapa.
Oke, dia masih tetap jadi versi 6.1.6, 2203.231.3. Dan apakah GPU settingnya di sini tetap ada atau malah jadi hilang, teman-teman? Oke, di sini saya penasaran nih. Kemudian kita coba lihat dulu di sini di bagian pengaturan, di bagian baterai ya. Nah, kita coba lihat di bagian baterai. Klik. Oke, ini seperti ini, masih tetap ada hemat baterai seimbang mode performa. Di baterainya di sini indikatornya derajat Celcius ya, 38 derajat Celcius di sini posisinya. Kemudian di sini kita langsung saja coba tes masuk ke dalam game turbonya. Apakah dia sudah ada GPU setting atau malah jadi hilang? Oke, langsung saja di sini kita masuk ya. Dan tampilannya pun juga di sini masih yang lama. Oke, ternyata dia masih ada atau aman. Berarti untuk GPU setting ini dia itu permanen, teman-teman ya. Jadi nggak hilang di Poco F3, ini stabil dan ini memang harusnya seperti itu karena ini adalah flagship-nya dari Poco series ya, Poco F3. Harusnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu, wah ini kurang, teman-teman ya. Oke, ini untuk GPU setting dan ini untuk setelan tambahannya sudah modenya seperti ini ya. Mode Pro juga bisa, mode klasik. Nah, saya sih biasanya pakai mode Pro nih biar lebih licin, lebih enak gitu pada saat kita bermain game. Nah, itu ya untuk settingannya sama di sini juga sudah 120 fps untuk di bagian laju bingkai maksimalnya, seperti itu untuk Poco F3 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, itu di bagian security. Selanjutnya di bagian kamera. Oke, di sini saya langsung ya bahas kamera, mungkin sedikit-sedikit lah apa sih yang baru ataupun apakah sama atau tidak, seperti itu. Untuk uji tes kameranya mungkin nanti saya akan coba video terpisah biar tidak terlalu panjang untuk di video kali ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan saja sekilas untuk di bagian kamera. Oke, kita coba lihat kamera. Oh, sorry, ini ya. Ini mah apa? Open kamera, salah pijit saya. Kita coba masuk ke kamera. Ini dia teman-teman. Nah, ini fiturnya untuk mode Pro. Mode Pro juga sama. Kemudian fitur untuk zoom audio juga masih ada, teman-teman, seperti itu. Kemudian kita coba lihat di bagian foto. Di bagian foto kita lihat. Nah, ini seperti ini aja tampilannya. Makro beruntun dengan timer seperti ini. Kemudian potret. Potret seperti ini ya. Nah, ya. Oke, saya penasaran di sini apakah ada tilt shift. Oh, ada tilt shift, ada ya. Tilt shift ada nih. Kemudian mode malam dan kita coba mode lainnya. Nah, untuk mode lainnya sepertinya di sini untuk vlog. Nah, ini kita harus unduh dulu teman-teman ya. Pasti ini ada yang baru atau sama seperti versi sebelumnya. Ini kita harus unduh dulu, kemudian apalagi di sini dual video ya. Dual video juga bisa ini teman-teman seperti ini. Kemudian kita coba di bagian apalagi gerak lambat. Bisa juga gerak lambat di sini maksimal 1080p 960fps. Ini SD ya. Bisa 960fps, ini keren. Itu untuk mode gerak lambat. Ini sedang mengunduh ya. Ini ya mode vlog-vlog itu teman-teman yang sering saya buat di awal video gitu kan, kayak seperti kemarin di review laptop itu, seperti itu. Kemudian efek film, nah ini juga kita perlu unduh juga efek film teman-teman. Nantilah untuk lebih detailnya di review kameranya teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan apabila sudah terunduh semua. Seperti itu ya. Dan nanti juga saya akan coba tes dulu. Oke, seperti itu untuk kamera teman-teman. Dan untuk di bagian performa dan tes gaming seperti itu ya, tes performa intinya nanti mungkin saya juga akan coba tes di video terpisah teman-teman. Kita coba lihat nanti tes Antutu-nya, Geekbench 5-nya, kemudian GPU Mark benchmark-nya seperti apa, apakah sudah meningkat karena lebih rendah dibanding Poco X3 Pro sebelumnya ya, di MIUI 12.5.8. Nah, kalau misalkan sudah di MIUI 13, apakah dia akan meningkat? Nah, nanti kita coba lihat teman-teman seperti itu. Ada juga skor AnTuTu-nya itu berapa nanti ya. Itu nanti mungkin saya akan di video terpisah teman-teman, biar khusus terkait performa dan juga langsung tes gamingnya di situ. Oke, untuk sementara itu dulu teman-teman di sini ya, untuk di bagian review awal seperti itu di Poco F3 MIUI 13. Dan satu lagi tambahan, ketika kita coba nyalakan telepon itu masih sama ya, untuk di bagian intronya MIUI-nya sama, nggak seperti di Redmi Note 10 Pro itu kan beda tuh ya, baru ya. Kalau di Poco F3 itu sama aja seperti di MIUI 12.5 sebelumnya. Oke. Oh, satu lagi untuk fitur tadi. Oh, udah ya tadi ya. Udah tadi teman-teman, untuk fitur virtual RAM itu udah ada ya. Masih ada di MIUI 13 ini. Oke, dan yang paling menarik di sini adalah tadi di wallpaper super, ternyata dia muncul di sini ya. Di MIUI 13 wallpaper super muncul. Ini mantap sekali. Kita coba lihat di sini yang Saturnus nih teman-teman, kita terapkan. Oke. Oh, apa nih? Tampilan selalu aktif, AOD dimatikan, hidupkan sekarang. Oh, dia harus hidup. AOD-nya harus hidup. Kita coba terapkan.
Nah, berhasil diterapkan. Kita coba lihat teman-teman. Nah, ini dia. Kita coba. Wow. Jadi seperti ini modelnya sekarang teman-teman. Ya. Ini keren banget. Langsung dia berubah menjadi AOD ya. Always on display. Langsung dia mode dari planet Saturnus. Kita coba buka. Oke, mantap, 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 mantap. Ini keren banget nih. Saya akan pakai yang ini aja lah untuk wallpaper supernya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalnya ada kekurangan dan lain sebagainya, bisa komen atau tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.